Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bareng gue Buah Donama di Moments Inc. Mantap guys, kali ini gue mau coba game yang baru banget rilis. Dan emang gue anticipated banget sih buat game ini, nunggu game ini untuk rilis. Karena gila, nostalgia banget. Dan emang jarang banget gitu game ini tuh ada sebelumnya. Itu game Tom and Jerry ini baru rilis semalam. Baru rilis banget, langsung gue dapat notifikasinya, langsung gue download, langsung gue coba. Mantep. Langsung aja berarti kalau kayak gitu kita coba mainin bareng-bareng ya. Let's go! Nah, tadi gue sebelumnya udah mainin si tutorialnya guys. Jadi biar sekarang kita langsung lihat, coba cara mainnya gimana. Ini nih si gamenya 1 versus 4 gitu, asimetris. Semacam genrenya semacam Dead by Daylight atau kalau yang di mobile tuh Identity 5 gitu. Jadi 1 lawan 4 ya, survival. Jadi langsung kita coba ya mainnya ya sekarang di klasik. Nah, di sini kita bisa milih si Tom atau si Jerry-nya. Kalau si Tom itu kayak kalau misalkan di Day by Daylight itu tuh Dead by Daylight itu kayak si hunter-nya. Kalau yang si Jerry survivor-nya itu gitu. Oke, berarti sekarang gue coba jadi si Tom-nya dulu aja ya, si Hunter. Oke, choose cat. Start matching. Ini lawan orang guys, player versus player. Nice. Seru guys. Nostalgia banget Tom and Jerry. Siapa kan orang yang gak tahu Tom and Jerry, ya kan? Pasti semua tahu. Jadi, serius. Gue ini nunggu-nunggu game ini kemarin. Buat rilis, dan sekarang rilis pre-registration-nya udah ada dari semenjak beberapa minggu yang lalu untuk Southeast Asia gitu, lock character. Oke, jadi di sini bisa kalian masih bisa ganti-ganti karakter. Let's go Brangskui. Jadi 4 si Jerry-nya tuh, survivor-nya tuh. Oke. Brangskui, Matt Dashing Jerry. Oh, bodo amat. Nah, di sini ada pace welcome untuk scouting gitu. Nah, ini pace scoutingnya itu. Kita mau mulai dari mana? Di sini, ah. Oke, ada robot. Robot, si tim si tikusnya, si jarinya itu di fase scouting ini pakai robot mereka. Untuk nyari di mana letak si keju-kejunya gitu. Karena kan untuk si Jerry tuh misinya, aduh, nah itu tuh robotnya. Misinya tuh untuk nyari ngambil-ngambil keju, mampus lo. Nah, di scout ini, pas scout mereka harus nyari, ih keju di mana nih, kayak gitu. Aduh duh, nggak kena. Ah, satu lagi, dapat lo. Nah kalau kita tuh untuk biar mereka enggak dapetin keju-keju gitu loh. Mantap. Setelah ambil keju juga mereka harus kayak masuk ke lubang tikus gitu guys. Aduh nggak bisa masuk sini, salah masuknya lewat bawah. Oke, gua pasang. Mampus loh. Nih, kita bisa lempar-lemparin kayak gini. No, dipukul. Oke, darahnya segitu lagi. Mampus. Bisa di catch. Mantap, kita dapat satu. Roketnya tuh di map ada tempat roket, guys. Itu kita harus simpen dia di roketnya itu. Kita nih di roket ini, ces, kita taliin dia. Mampus lu. Oke, satu lagi. Mantap, kita dapat dua tikus langsung ke roket yang selanjutnya. Kita taliin. Aduh, dia diselamatin lagi yang itu. Tuh, mereka nyari-nyari keju gitu. Karena misi mereka ya itu. Oke, kita bisa nunggu di sini bisa karena mereka kalau mau menang harus ini. Harus semuanya selamat gitu loh. Nah ini yang makanan bisa-bisa kita makan buat nambahin darah itu. Nih, skillnya kita bisa naik-naik lagi.
naikin skill yang bawah. Terus ini naikin skill yang ini. Ayo, sini lu. Temen kalian ada di sini. Nah, para datang kan? Para datang pasti mau nggak mau harus datang. Gue punya senjata, mampus lu. Nggak kena. Aduh. Mampus. Enrage nih, enrage. Ya, dilepasan, dilepasin. Dapat lagi lo, mampus. Ayo, mau kemana lo? Kita ikat dulu, ikat dulu. Ayo lo, kemana lo? Ayo, mau kemana? Ayo. Aduh, nggak kena. Oke, dia ke atas. Ya. Nggak bisa kalian, nggak bisa. Ini kalau sampai waktunya habis, mereka belum berhasil juga, kita menang. Mampus. Kalau udah beberapa kali dimasukin ke roket, mereka kak meluncur, guys. Mau ngibulin gue loh, nggak akan bisa. Ayo kesini lagi lu semua. Satu lagi mana? Lu dia di atas. Takut. Masuk cepet. Enggak akan menang. Aduh. Gua dilawan gitu loh. Wah, kalau sampai waktu habis mereka belum beres, kita yang menang. Back to lobby. Gitu cara mainnya, guys, untuk si Tom ini jadi hunter ini. Kalau misalkan jadi si Jerry-nya, jadi survivor-nya, ya kita harus nyari-nyari si keju itu. Minimal tuh 3 keju kita harus masukin ke lubang tikus kita. Abis masukin kejunya ke lubang tikus, kita harus masuk juga. Si tikusnya tuh harus masuk ke lubang tikus juga, semuanya minimal 3. Gitu. Nah, di sini kalian banyak di sini juga battle pass, ada diamond, ada skin-skinnya, terus unlock karakter baru ada gitu. Ini perks nih, kita baru dapat perks-nya. Apa kita lihat? Oh, use perks point to draw. Long close. Mantap. Now, let's look. I see. Ini juga gue baru dapat perks. Ini apa? Some serious time in the gym. Attack range. Mantap. Ini kita mau, kalau mau pakein si Tom-nya gimana ya? Nah, Tom. Kita pakai. Equip. Jangkauannya jadi lebih panjang pas kita nyerang. Nice. Ini kita coba buka satu-satu menunya ya. Paling kanan ini mail seperti biasa. Ini ada teman-teman. Yang kalau misalkan kalian mau main sama temen, di sini ada Facebook, Line, bisa nge-add juga by ID. Di sini ada intimate. Jadi kalau misalkan kita lebih sering main sama temen kita itu, bisa ada hubungannya tuh bisa disebut kayak my partner, sister, and sisters, best friend, brothers tuh. Kayak gitu. Ini kita bisa ngasih-ngasih. Okay, terus di sini yang mahkota ini ada privilege gitu. Jadi setiap hari kita bisa ngambil untuk yang gratisnya, ada benefitnya. Bisa beli juga si privilege ini. Ini kayak VIP gitu ya. Di sini top up-nya di sini ada diamond, bisa beli langsung. Terus next di sebelah paling kiri ini, itu privilege juga. Di sini ini buat daily hadiahnya yang gratisan. Tuh, kalau 5 menit main dapat itu. Ini udah 60 menit gua main. Jadi bisa semuanya bisa gua ambil, bisa gua claim. Di sini ada quest. Nah, di sini quest tuh kayak semacam battle pass gitu, guys. Tuh ada yang atas, ada yang bawah. Yang bawah ini yang golden. Kalau misalkan mau beli yang golden, kita nanti dapat yang bawah nih hadiah-hadiahnya tuh. Kalau sekarang kita yang atas yang free. Skin-skinnya banyak banget, guys. Karakternya juga lumayan oke sih, banyak. Oke. Nih,
kita dapet 250 energi ya kan. Oh, yang weekly juga mesti bisa. Oh, sih. Mantap dapat energi juga. Gitu, chest pass. Di sini namanya chest pass. Klan belum keluar, nanti kalau misalkan udah kebuka nih, klannya kalian bisa bikin klan bareng teman kalian. Inventory ya kan, backpack nih. Nih, aksesorisnya, item, no. Ini gua dapat karakter trial, jadi untuk nyobain si detektif Jerry ini selama 1 hari sama si Butch ini. Skin, voucher, no, gift, tribute. Ini collect. Di sini ada belum kebuka juga, ada collection, ada goals. Skins nih, lihat skins. Nih, gua udah dapat ini satu nih, si Jerry skinsnya gratisan. Tuh. Kayak gitu. Skin-skinnya banyak, guys. Imut-imut lucu-lucu anjir. Oke, itu untuk skins-nya. Di sini karakternya nih. Nih, gue baru punya 3 karakter yang gratisan. Jerry, Detektif Jerry, Robin Hood, Pirate. Yang paling bawah, yang paling kanan, Limited tuh, Magician. Terus ada Devil, Taffy juga, si Taffy. No. Beda-beda ini skill-nya tuh. Tiap karakter tuh beda-beda, guys. Perks-nya juga beda-beda. Nah, di sini si Cats-nya. Cats baru ada 4 sih. Yang free-nya baru ada si Butch doang. Gitu guys, di sini di kiri ada treasury. Noh. Ini kayak untuk ngegacha gitu guys. Noh. Ya kan? Mantap, terus ada shop untuk beli-beli juga. Nih, banyak banget karakter yang bisa dibeli, skins yang bisa dibeli, gila kan? Jadi enggak akan bosen. Kayak ya semacam kayak Dead by Daylight atau Identity 5 ini sama banget persis, bisa bagusin skins, terus perks-nya, karakternya, jadi banyak banget yang bisa dieksplor. Seru banget guys ini, serius. Untuk kalian yang misalkan tertarik main ini, apalagi ini baru keluar tadi semalam guys, ini masih anget banget, langsung download di App Store atau di Play Store-nya. Di deskripsi ada, udah gua simpen link-nya, jadi langsung tinggal klik aja. Download, mainin, nanti kita bisa main bareng juga. Dan yang terakhir, ini sudah ada bahasa Indonesianya guys. Jadi ketika kalian rubah si bahasa itu, langsung gamenya akan bakal nge-restart. Ini udah bahasa Indonesia guys. Jadi karena si game ini awal rilisnya itu di Southeast Asia gitu loh. Jadi bahasa Indonesia udah ada, mantep banget. Gitu guys. Jadi segitu dulu aja video dari gua tentang game Tom and Jerry. Ini yang baru rilis, masih anget, langsung kalian download aja, gua rekomen. Seru, gamenya semacam Dead by Daylight dan juga Identity 5. Seru, mantap jiwa, langsung aja kalian mainin, oke? Okay? Oke lah, gua Don Amah, Mamensing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.